Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersempena dengan bulan yang penuh barakah ini, saya dengan penuh tawaduk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian, warga Akatan Tentera Malaysia, tidak kira di mana mereka berada atau bertugas. Saya sampaikan juga ucapan yang sama di kalangan keluarga-keluarga mereka. Semoga ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan ini diganjarkan Allah SWT pahala yang berlipat ganda. Dalam kegembiraan kita menyambut hari kemenangan Aidilfitri ini, kita panjatkan doa kehadrat Allah SWT, moga roh rakan-rakan seperjuangan kita yang telah gugur sebagai bunga bangsa bersemadi dengan tenang di kalangan para solihin. Sememangnya pengorbanan mereka ini tiada ternilai, sehingga ada di kalangan keluarga kehilangan putera, isteri menjadi balu, dan ada anak-anak yang menjadi yatim, menjadi piatu. Semua ini mereka redakan kerana ia adalah satu perjuangan dan satu pengabdian suci kita warga Akatan Tentera Malaysia. Rakan-rakan seperjuangan sekalian, saya selaku Panglima Akatan Tentera berasa sungguh bangga dengan apa khidmat bakti yang telah kita curahkan untuk mempertahankan setiap inci tanah air ini dan terus mempertahankan maruah bangsa dengan penuh jiwa, sepenuh raga kita. Bak kata pepatah, tak lari gunung dikejar. Atas kata itu, ingin saya menyeru kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian yang akan hilir atau mudik ke kampung halaman masing-masing, bersabar di sepanjang perjalanan. Sentiasalah bersabar dan berhemah dalam memandu kenderaan. Bersama-samalah kita menanamkan iltizam untuk mensasarkan sifar kemalangan sepanjang musim perayaan ini. Berhati-hatilah saudara-saudara sekalian ketika memandu. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian di dalam perlindungan Allah SWT dan selamat sampai ke destinasi. Rakan-rakan seperjuangan sekalian, bagi mereka yang bertugas, laksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul ini dengan penuh kebanggaan, dengan penuh keikhlasan. Kita sebenarnya tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kecuali kesetiaan dan pengorbanan yang tulus lagi murni. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah SWT sentiasa bersama-sama dengan kita. Saya menyeru mari sama-sama kita tunaikan segala sumpah, segala ikrar untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Mari sama-sama kita berikan kesetiaan yang sepenuhnya kepada raja dan negara agar limpahan manfaatnya dapat dikongsi oleh kerajaan dan rakyat jelata. Akhir kata, saya sekeluarga serta seluruh pimpinan Akatan Tentera Malaysia mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Akatan Tentera Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia.